final Jerman tentang Perancis, kuarter yang pertama. Pemain Perancis juga sebenarnya mereka mempunyai beberapa pemain yang sudah pun boleh dikatakan regular dalam skuad senior, macam Gaspar Xavier sudah mempunyai 33 senior cap. Masuk ke dalam kawasan di peluang untuk Perancis, sedikit lambat untuk melepaskan percubaan dan akhirnya jaringan pertama terhasil. Siapa lagi kalau bukan Jules Verrier untuk memberikan jaringan pertama bagi Perancis, memberikan keseronokan kepada penyokong-penyokong Perancis yang hadir ke stadium pada malam ini. Tertewas Joshua Naji dalam situasi itu. Walaupun seperti sedikit lambat untuk melepaskan percubaan, tetapi beliau berjaya membuka ruang dan akhirnya Verrier meletakkan bola itu ke dalam gawang Joshua Naji. Ya, lihat angka pertahanan pasukan Germany lebih daripada penyerang pasukan Perancis. Ini adalah kesalahan pertama daripada unit defense pasukan Germany. Lihat begitu tenang, satu shielding daripada Jules di sebelah kanan, dan lihat satu tolakan yang deras menewaskan Joshua di kaki sebelah kanan ataupun Fapo sebelah kiri. Tergamam Joshua dalam situasi itu, gagal untuk mengeluarkan kaki beliau untuk menyelamatkan percubaan itu. Peluang untuk Jerman sekurang-kurangnya untuk mendapatkan PC. Mampukah mereka lakukan tolakan ke tengah? Sekali lagi satu interception yang baik yang dilakukan oleh Noah Juen. Dan satu jaringan. Lihat satu kesilapan daripada Kapten Gaspar Xavier, sebenarnya mendapat bola. Lihat satu kesilapan yang besar di dalam di. Game on untuk Jerman. Permulaan yang cukup positif di separuh masa yang kedua hari ini. Jaringan terhasil untuk menyamakan semula kedudukan. Cordes di situ menewaskan Clement. Satu sama. Ya, lihat sebenarnya Gaspar Xavier sudah memenangi bola dalam di. Lihat kesilapan yang mudah. Satu slap shot yang deras menewaskan penjaga gol Maris Clement. Situasi yang sama. Suku kedua, 2 minit Perancis menjaringkan. Sekarang suku yang ketiga, 2 minit awal jaringan daripada Jerman. Game on. Satu sama. Ini adalah satu kejutan pula untuk Perancis. Mereka yang nampak terlalu tenang di suku yang ketiga ini. Jerman nampak mereka begitu menginginkan jaringan dan terus dalam rotation yang begitu banyak di bahagian tengah dan juga serangan pasukan Jerman. Dan buat kali pertama nampak berbahaya Perancis di kuarter yang ketiga ini. Dan PC diberikan. Agak lambat keputusan yang ingin dilakukan oleh Empire, dan sudah ada isyarat ingin melakukan video referral, tetapi akhirnya Empire memberikan pukulan sudut penalti kepada Perancis. Ya, sebenarnya keputusan ini disokong dengan pengadil yang sebelah sana, di mana beliau ada image yang clear, clarity yang lebih baik. Sudah pasti ini ada satu keputusan tepat, penalti corner. Dan ada 40 saat diberikan kepada PC defense pasukan Jerman untuk memakai equipment dan membuat persiapan. Sudah pasti pelari pertama Antius Berry, jersey nombor 16, adalah first runner. Dan flicker utama pasukan Perancis adalah Bruff, Jules Verrier dan juga Gaspar Xavier. Itulah dua kasa. Mampukah mereka menjelmakan deflection yang pada mulanya cuba untuk melakukan deflection, banyak menunjukkan mereka gagal atau sukar melakukan gerakan-gerakan serangan yang lebih berbahaya. Jerman naik ke atas. Ya, kumpulan Nabi, kita tahu Perancis menewaskan Jerman juga dengan dua gol padang. Yep, PC. Jadi peluang untuk Jerman. Inilah yang dicari-cari oleh pasukan Jerman. PC yang pertama, baseline running yang begitu baik, 3D skill menewaskan Freeman, Libro. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh Jerman. Apakah set piece ataupun flick yang akan terus dilakukan? Sama-sama kita nantikan ujian pertama Clement, penjaga gol Perancis pada malam ini daripada pukulan sudut penalti lawan. Ya, PC defense pasukan Perancis agak unik dalam kejohanan ini. Mereka menggunakan dua cara larian. Apabila pergi kasa pertama, pelari pertama tutup kiri, penjaga gol ambil kanan. Tapi kasa kedua, penjaga gol ambil kiri, postman sebelah kanan. Satu flick terus yang dilakukan. Ada sentuhan sedikit. Adakah isyarat PC ataupun long corner saja? Agak kurang bernasib baik Jerman dalam situasi itu. Deflection awal diselamatkan. Percubaan kedua keluar pula. Mereka meneruskan gerakan ini.
Perancis terpaksa untuk bertahan, menyerap segala tekanan yang dilakukan oleh Jerman. Hampir 3-4 pemain yang menutup ruang di situ, menyukarkan masuk ke dalam kawasan T. Peluang untuk Jerman, masuk, jaringan terhasil. Jerman berjaya mendapatkan jaringan yang kedua. Setelah asakan bertubi-tubi yang dilakukan, Liam Holderman berada dalam situasi yang tepat untuk menewaskan Clermont dan memberikan jaringan yang kedua buat Jerman. Lihat skill indoor attacking format di dalam 23 meter. Forehand attacking, kombinasi antara 2-3 penyerang. Baseline, lihat begitu tenang. Tiada tekanan. Oh, terlalu mudah. Eh? Terlalu mudah. Terlalu mudah. Holderman seperti tidak dikawal. Tiada marking yang dilakukan kepada beliau. Dan keputusan yang bijak juga daripada Holderman untuk melepaskan pukulan tinggi kerana ruang di bawah sudah tertutup oleh Clermont. Ya, pendapat saya, Sura telah melepaskan pemain ini dan bergerak ke depan. Lihat back pedaling yang begitu cerdik. Di situlah kawasan dihukum gol kedua. Sura yang terlepas marking. Ya, terlepas marking. Sebenarnya beliau man to man. Pada kempen kali ini, 3 gol pada kempen yang lepas. Ya, setakat ini kalau kita lihat. Lihat. Oh, PC. PC. Inilah modern hoki, undang-undang baru. High diagonal flick di baseline, Ben Hatchback. Pertahanan tidak berada 5 meter. PC yang kedua bagi pasukan Jerman. Walaupun PC, tetapi Van Enright meraihkan seperti jaringan. Dan juga pemain ini juga, Hasbak, meraihkan seperti jaringan yang terhasil kerana mereka tahu ini peluang terbaik mereka untuk menggandakan kelebihan mereka. Ya, sudah pasti tekanan PC defense bagi pasukan Perancis. Tahu kita pelari pertama adalah nombor 4 Bruyck ataupun nombor 12 Gasper. Double castle, double deflector. Lihat apa yang akan dilakukan oleh Jerman. Satu flick drop. Wah, what a save. Lihat sebelum injector mereka bergerak, stopper bergerak sedikit di sebelah kiri untuk Martin Poliari. Melepaskan Strutov. Ada seorang rakan dalam kawasan di melepasi 2-3 pemain. Dan isyarat penalti corner diberikan kepada Jerman. Tindakan bijak yang dilakukan oleh penyerang mereka, Michael Strutov, dalam situasi itu untuk mendapatkan satu foul. Stick check, eh? Ya, stick check daripada Captain Xavier Gaspert. Sudah pasti kedudukan 23 meter. Sebenarnya satu jinking skill. Sebenarnya kapten tu sudah ditewaskan, tetapi late tackle ataupun stick jack memberi penalti corner. Dan ini mungkin turning point yang diinginkan oleh pasukan Jerman melalui jaringan PC ini. Lihat pelari pertama nombor 4 Bürik akan memberi badan. Jika jaringan terhasil, mungkin pintu itu ditutup. Tetapi sedikit sahaja tersasar daripada Paul Glender, cuba untuk mendapatkan postman di seberang sana. Ya, lihat larian yang begitu baik daripada sebenarnya sedikit saja ke arah blind spot. Pemain itu tidak menyekakan dan inilah dia momennya. Power play diaktifkan, untuk Perancis. Ingin memperlahankan sedikit tempo permainan untuk mematahkan semangat Perancis. Ya, 23 meter, tetapi ada sedikit misconduct. Kad kuning diberikan. Sudah pasti beliau tidak akan kembali dalam perlawanan ini. 1 minit 20 saat. Ya. Dan kali ini PC. Lagi baik kerana agak jelas Clermont. Ya, lihat satu high diagonal kaki. Yep. Sebenarnya kalau kita lihat kedudukan seperti ini, pertahanan tidak boleh dekat dengan ball receiver disebabkan oleh 5 meter ruling. Dan advantage PC yang begitu terdesak di saat-saat genting. Sudah tentu tekanan terhadap PC defense pasukan Jerman. Pelari utama mereka iaitu Antius Berry menentang dengan flicker 2 iaitu Bürik ataupun Jules Vera. Ia perlu sempurna segala-galanya untuk Perancis. Mereka dalam usaha untuk mengejar, untuk menyamakan kedudukan. Penalti corner ketiga mereka. Lihat. Sayang sekali set piece yang kurang menjadi, tetapi masih lagi dalam penguasaan mereka. Ya, lihat defense yang begitu baik. Lihat mungkin
Itulah dia pengakhiran. Yep. Mereka nampaknya hanya beberapa saat saja untuk memenangi Piala Dunia Remaja bagi edisi kali ini. Confirmation Azuddin. Akhirnya Jerman mengejar dan berjaya untuk mencatatkan satu lagi sejarah kejayaan ketujuh mereka dalam kempen Piala Dunia Remaja Hoki. Kali ketujuh. Empat kali apabila Malaysia menganjurkan. 82, 89, 2009 dan sekali 2023. Bumi yang bertuah bagi Jerman. Pasukan Germany. Kecewa pemain-pemain Perancis. Mereka menang dalam peringkat kumpulan tetapi terpaksa akur dalam perlawanan akhir. Tewas tipis 2-1. Kesedihan sudah semestinya terasa bukan sahaja kepada pemain-pemain, juga kepada penyokong-penyokong. Satu aksi final yang cukup hebat, cukup menarik daripada saat pertama perlawanan sehingga ke penghujung aksi ini. Tangisan-tangisan sedih daripada pemain-pemain Perancis. Sekali lagi pasukan Perancis berputih mata sekali lagi. Sayang sekali. 10 tahun yang lepas mereka kalah dengan Germany dan sekarang mereka kalah lagi dengan Germany. Jadi keputusan akhir di Stadium Hockey Nasional Bukit Jalil, Jerman 2, Perancis 1.